Ah, mantap. Jadi sudah pancing. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alvin Rimba. Kali di sini saya berada di hutan di daerah Kutai Kartanegara. Posisinya adalah daerah Gunung Banteng. Di sini ada sungai. Saya mau mencoba ikannya, apa di sini sungai ini ada ikan apa tidak. Teman-teman, saya mau cari cacing untuk memancing umpannya. Dapat. Itu bagus hari. Kita mancingkan seluang aja nih. Lumayan. Itulah. Itu kita mancing. Biasanya ikan begini ikan lele pagi begini. Settingnya begini teman-teman. Oke, mungkin cukup sudah umpannya.
nyangkut. Bisa sih lele. Saya tidak bawa bekal, cuma ada jut-jutnya ini, jut-jutannya. Rasanya kayak jut-jut-jut-jut gitu. Tapi belum ditarik. Nyangkut. Ya. Yang anehnya sungai ini kan sebelumnya pun nggak ada, belum ada kelihatan gitu cintanya ini belum kelihatan. Kalau dalam hutan ya begini aja mancingnya, bukan bawa joran gitu, enggak. Ini nggak ada sama sekali, bibitnya pun nggak ada. Taruh aja nih, kalau dia narik, taruh di sini. Sepertinya pancingnya belum dipatok, teman-teman, sama ikannya. Biasanya sih seperti ini nih, sungai seperti ini biasanya lele. Kalau pagi ini baru jam 8. Jam 8 pagi. Biasanya lele. Cuma nggak tahu saya, sungai ini kayaknya habis banjir. Nah, seperti ini. Sungainya habis banjir ini, teman-teman. Saya mau cuci muka dulu. Jalan aja dah. Ah.
airnya dingin betul, segar. Pagi-pagi begini, ini baru jam, jamnya jam 8. Cari spot baru, tempat mancing lagi. Yang di sini enggak cocok. Saya sudah bikin api juga di situ tadi. Di patok pun enggak ada. Yang aneh itu ikan kecil seluangnya enggak ada, teman-teman. Saya coba-coba cari spot baru di hulunya sana. Ini spot baru kita mancing. Airnya jernih sekali, tapi ikannya pun tidak kelihatan. Biasanya ikan-ikan kecil kayak seluang itu kelihatan. Biasanya mematok. Kenapa ini tidak ada ikannya? Bibitnya pun tidak ada. Apakah sungai ini sudah tidak punya ikan ya? Oke, kita pindah lagi, teman-teman. Sepertinya ini agak dalam. Kita coba. Kita mancing ikan seluang saja, teman-teman. Apa ada enggak ikan seluangnya? Tapi yang aneh, ikan kecilnya pun enggak ada. Kelihatan kok umpannya. Umpan kita kelihatan kan? Nah. Ini sungai dua cabang. Itu cabang yang lurus tadi kita mancing ke sana, dan ini cabang yang baru. Satu jernih, satu keruh airnya. Nah, saya coba di muaranya ini, di tengah-tengah ini saya mau mancing. Ada ikannya apa tidak ya? Nggak tahu umpannya jatuh hilang. Ganti umpan baru aja.
Banyak kadar warsa kali. Saya coba umpan cacing sih. Tapi yang aneh ini kan seluang itu kan suka cacing. Tapi ini kok kan seluang aja enggak ada. Waduh, lepas. Mantap, teman-teman. Ada. Ah, mantap. Sudah ada bintang itu. Coba lagi. Kayaknya mata pancingnya terlalu besar. Pendek. Kita tambah lagi umpannya. Mudah-mudahan dapat yang besar. Sepertinya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
kayaknya di sini ada ikan. Ikan kecil-kecil. Oke teman-teman semua, mungkin saya minta maaf tidak dapat ikan mancingnya tadi. Saya akan mau mencari sungai yang lain nantinya. Tapi pertemuan kita sampai di sini dulu. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin menonton ini, jangan lupa subscribe Alpin Rimba, itu bunyi, notifikasi loncengnya ditekan atau diaktifkan kalau ingin mengikuti semua konten saya dari awal sampai akhir, dan terus dukung saya. Saya juga minta maaf buat teman-teman lama tidak jumpa karena kemarin saya kebetulan ada